tak korang rasa macam kenapa semua orang nampak macam benci aku? Even dalam rumah kita rasa macam family benci kita. So bila kita keluar jumpa kawan-kawan, even pergi sekolah, pergi universiti, masuk kelas pun kita rasa macam tak selesa. Even Aisyah sendiri pun pernah juga rasa macam tu. Actually, apa yang kita fikir ni sebenarnya tak sentiasa betul. Okay, kadang tu kita ingat orang tu benci kita padahal orang tu tak kenal pun siapa kita. Macam mana kita nak encounter perasaan ni? Sebab kalau kita keep doing this, kita akan rasa self-esteem kita rendah. Lepas tu kita takut nak bercakap dengan orang. Kalau kita jumpa orang, kita senyum dekat orang tu tapi orang tu tak senyum balik pun dekat kita. Okay, kita kena letakkan diri kita di tempat orang tu. Mungkin dia tak senyum dekat kita bukan sebab dia benci kita, bukan sebab dia pernah cakap buruk pasal kita, tapi mungkin dia rabun tapi dia tak pakai spek mata, dia tak pakai contact lens, so dia tak nampak pun yang kita senyum dekat dia. Pernah jadi pada Aisyah juga, sebab Aisyah ingat sini Aisyah ni benci Aisyah. Rupanya bila Aisyah tanya-tanya, dia kata dia memang rabun dengan semua orang. Kalau orang senyum kat dia pun memang dia tak nampak. Aisyah rasa benda ni pernah jadi pada korang juga. Kawan korang like gambar orang lain tapi tak like gambar korang. Mungkin waktu kita post gambar tu, kawan kita tu tak online pun, ataupun dia just like, slide-slide, dia nampak gambar orang lain, dia just like. Jangan kita fikir oh orang ni benci aku sebab tu dia tak like gambar aku. No, don't think that way, because benda tu boleh merosakkan kita punya hubungan dengan kawan kita. Just stay cool. Okay, orang like gambar kita ke, orang tak like gambar kita ke, it's not a big problem. Aisyah ada teringat waktu Aisyah belajar dalam psychology counselling. Okay, kadang-kadang apa yang kita buat pun, you buatlah baik ke, you buatlah jahat, if that person betul-betul bencikan you, dia akan benci you juga. Walaupun you buat baik tahap mana sekalipun. Tapi, kalau orang tu suka kita, yang terlampau suka sangat-sangat, dia akan accept you in every way. You tak boleh control apa yang orang fikir tentang diri kita, tapi kita boleh control emosi kita. Kita boleh control macam mana untuk kita nak berhadapan dengan orang lain. Anyway, Aisyah pakai telekong Iris Black daripada Telekong Co. Korang boleh tengok dekat bawah IG ni, Aisyah ada tag.